Seekor tahanan pulau batang hari di LPKA Morobulian kembali diamankan tim Resmo Polda Jambi. Dan pulau batang hari, pria tersebut terpaksa dilumpuhkan polisi. Tim gabungan Resmob di Treskrimum Polda Jambi dan Opsnal Polres Batang Hari kembali menangkap seekor tahanan Polres Batang Hari yang kabur di sel LPKA Morobulian. Ia adalah Ricky Elparino, 25 tahun, yang merupakan tahanan kasus narkotika. Kabit Humas Polda Jambi Kombespol Mulia Prianto mengatakan, Ricky diamankan saat diketahui berada di perumahan Japanas Residence, Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Moro Jambi. Tempat persembunyiannya, pria tersebut juga terpaksa dilumpuhkan karena mencoba melarikan diri. Satiko Mulia mengatakan masih ada dua pelaku lain yang masih belum tertangkap dan masih terus dikejar oleh tim gabungan. Pihak kepolisian juga menghimbau agar para tahanan kabur tersebut segera menyerahkan diri, Polri akan menjamin hak-hak mereka. Dimas Ancaya, JEK TV, Ngabar.